Oh. Mm -hmm. Welcome back, player! Balik lagi di video vlog gue, Noval Stars. Masih tetap bersemangat, walaupun dunia belum kembali ke normal. Nah, di video kali ini, uh, sorry kalau sebelumnya gue udah jarang upload video, itu dikarenakan gue mencari pengalaman. Jadi, uh, sebelum gue mulai video ini, sedikit gue akan cerita, dan karena di minggu berikutnya gue akan upload tentang pengalaman tersebut. Jadi, beberapa minggu lalu. Uh, gue sempat absen dari youtube dikarenakan gue cari pengalaman ngecat di dunia australia yang konon katanya ini adalah the most advanced country at uh, paint shop maksudnya tuh at smash repair shop jadi dipercaya australia adalah salah satu negara yang terbaik dalam pengecetan uh, dibandingkan sama amerika sendiri banyak yang ngeview dan banyak yang mengakui bahwa Negara ini lebih baik. Beberapa minggu lalu, satu bulan, dua bulan lalu kalau nggak salah, gue sempet beli sebuah mobil Honda CR-V Gen 1. Ini dia mobilnya. Dan hari ini kita akan membahas satu persatu Honda CR-V Gen 1 versi Australia. Yang ini adalah real banget. Jadi uh, di Indonesia tuh banyak banget sekarang yang modif-modif Honda CR-V lokal dirubah jadi yang versi Australia. Pasti kalian penasaran apa aja yang sebenarnya ada nempel di versi Australia ini sendiri. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dari muka depan. Muka depan ini kelihatan banget ya bahwa si bumper depan uh, memang sekilas mirip. Tapi bedanya sama yang lokal. Kalau yang lokal tuh kalau diperhatiin sininya tuh ada garis-garis lagi. Sedangkan yang versi Australianya kayak gini polos dan ada fog lamp-nya. Yang pasti plat nomornya juga beda. Oke tampilan bodi luar lainnya. Kalau kita lihat bagian velg. Ini banyak juga yang salah paham. Jadi uh, di Australia sendiri ada dua versi yaitu versi Gen 1 yang tahun 9 oke. Okay. CRV Gen 1 yang di bawah tahun 2000 yaitu velgnya masih menggunakan velg kaleng. Sedangkan ini adalah yang last generation ini adalah CRV Sport. Jadi velgnya sudah menggunakan velg racing. Jadi tampilan luarnya kayak gitu. Uh, kalau nggak salah spionnya sama dan oke okay. kalau dilihat bagian atas, yuk kita lihat. Ini ada sunroof ya. Sunroofnya itu cukup lebar kalau teman-teman bisa lihat. Jadi sunroofnya hampir uh, lebih sedikit dari pilar B. Jadi itu maju dikit. Sayangnya jadi yang supir tidak bisa menikmati sunroof kecuali untuk merokok ya. Dan antena, antena yang generasi Seri uh, Bill up Australia itu antenanya ada di situ. Sedangkan kalau yang lokal, kalau nggak salah gue antenanya ada di depan. Uh, Oke, okay. berikutnya lagi ban serep. Ini ciri banget. Jadi uh, CRV Gen1. ban serepnya itu nempel di bagasi. Dan kalau CRV yang lokal, bannya ada di dalam bagasi. Oke, okay, kita akan buka dalamnya. Ini uh, gue beli, sudah dapet remote. Jadi ini adalah pencetan untuk ngebuka kaca bagasi sedangkan ini untuk uh, buka sentral lock kita buka bagasi ya ini bagasinya sudah terbuka ya yang pertama standar ngebukanya kayak gini ketika bagasi kebuka lampu di sini ini otomatis nyala dan kita akan buka ini adalah bagasi Honda CRV Gen 1 cb Australia nah kalau teman-teman lihat di sini gue nggak tahu yang lokal ada apa enggak tapi di sini nih ada cantolan, ada hook. Ntar terakhir gue kasih tahu gunanya untuk apa. Dan di sini ini ada uh, penyimpanan lagi. Jadi ya, yeah. oh. ya yeah. di sini tuh ada storage untuk nyimpen nyimpen apalah gitu. Uh, jadi untuk nyimpen minuman kayaknya cocok juga. Jadi di sini ada storage. Dan di bagian belakang ini adalah bagian belakangnya Speakernya ada di situ juga Speaker kanan, kiri, belakang Di sini juga ada hooknya lagi Jadi ada cantelan lagi Dan yang lumayan keren uh, Di sini ada uh, lighter agak, Ya agak keras bukannya Ada colokan lighter Jadi karena mobil ini sering banget dipakai untuk camping-camping Jadi sesuai kebutuhan Kadang-kadang ini penting banget ada colokan di belakang itu untuk e-charge HP lah kalau zaman sekarang dan oke okay. setelah ini di sini uh, ada hook jadi buat teman-teman yang tahu di sini ada kotak kecil ini gunanya untuk apa karena ini adalah versi Australia jadi memang mewajibkan ada hook yaitu standarisasi untuk kursi bayi jadi safety-nya kayak gitu di sini menggunakan hook untuk kursi bayi dan ini jok belakangnya dan oke, okay, ini kita lihat di sini. Uh, kalau karpet diangkat, di sini ada meja. Jadi di sini ada meja camping dan ini kepakai banget kemarin gue tempat pakai waktu gue camping Berikutnya di sini, ini ada tempat laci uh, untuk menyimpan sesuatu, biasanya untuk menyimpan kunci-kunci atau dongkrak sehingga mobil aman. Dan di bawah, sorry, di bawah table tadi, kita lihat ya. Ini masih ada tempat ban serep, jadi uh, ini kepake banget. Ada double ban serep, dan oke, okay, kita masuk ke jok bagian depan. Oke, okay. kita masuk ke jok bagian belakang dulu. Ya, yeah. Ini jok bagian belakangnya, posisi duduknya jujur, pewek banget. Terlebih lagi, kalau ini dikebawahin, dia pakai hand gini dan handrest di sini. Ini benar-benar salah satu mobil terpewek atau terenak atau ternyaman yang pernah gue dudukin. Uh, jadi dengan harga yang cukup murah, mobil ini tuh multifungsi banget. Kalau dibilang tuh apa ya? Fungsinya banyak banget. Jadi untuk camping bisa, untuk jalan-jalan di city nggak terlalu kecil dan pokoknya ini mobil asik banget. Nah, Bedanya yang versi Australia sama yang versi JDM Ini beda, kalau yang Australia itu Motif joknya mirip banget sama yang JDM Kalau kalian memang benar-benar memerhati si Arvi. Tapi kalau dilihat secara detail sebenarnya Yang versi Australia joknya rada kebiruan Sedangkan yang versi JDM joknya lebih hitam Oke, okay, apalagi bedanya yaitu headrest Ini headrestnya uh, bolong sedangkan yang versi lokal Indonesia headrestnya itu utuh nggak bolong jadi ini empat empatnya bolong gua nggak ngerti kenapa mungkin karena di sini kalau lagi summer itu panas banget dan oke okay, ini adalah sunroofnya jadi kita masuk ke sunroof sunroofnya so, cukup gede bisa dibuka uh, plafonnya segini dan bisa dibuka sampai habis ya ini sampai habis jadi cukup seru juga bisa kelihatan macam-macam dari sini dan bisa ngeluarin badan tapi hati-hati jangan coba-coba ngeluarin badan saat nyetir di Australia karena dendanya gede banget cuy oke, oke masih di belakang jadi di sini juga joknya lihat deh ini keren banget jadi ini ada jaring-jaringnya gitu nyenengin banget di belakang sini ada tempat minuman ini keren banget sih untuk naruh minuman jadi langsung ke teken gitu sehingga minumannya nggak goyang-goyang dan nggak shaky Menurut gue ini salah satu yang keren di sini untuk ada naro buku kali bosen Saat nyetir ada bacaan Dan disitu ada table Table ini menurut gue asik banget Jadi bisa kepake uh, witches Kalau misalnya pengen naro barang ya Table itu bisa dilipet foldable Dan oke okay, kita pindah ke bagian depan Oh satu lagi bedanya Kalau si Arfi yang lokal situ tuh ada besi barnya ke belakang Sedangkan yang si Arfi Australia ini Tidak ada uh, barnya ke belakang jadi, uh, ini lebih jelek speknya Ya, jelas banget bahwa setirnya itu beda banget ya sama yang lokal Ini setirnya palang 4 dan tombolnya uh, Dan klaksonnya ada tombol gitu pencetan, bukan yang ditekan utuh Jadi ini nggak mencet klakson sama sekali ke depan setir di depan setir ini ada speedometer yang warnanya jelas banget beda sama yang lokal jadi warnanya di sini orange kalau nggak salah yang versi Indonesia warnanya hijau gitu tergantung selera mana yang lebih keren menurut kalian dan ini adalah power windownya central power window ada di sini jadi bukan di sini ini polos bagian uh, door trim kanan supir polos power windownya di sini ini auto turun tapi naiknya nggak auto disangat disayangkan oke turun lagi ke bagian bawah di sini ada switch fog lamp ini kepake banget karena terkategori menurut gue si RV Gen 1 ini penerangannya biasa saja dan kalau dibantu fog lamp cukup membantu banget dan di sini ada roof main jadi sunroof itu bisa di cut off dari sini ketika ini di di off maka sunroof tidak akan berfungsi sama sekali. Oke, okay, berikutnya tip. Tipnya masih original banget, asli Honda. Gue suka banget. Uh, masih ada tombol-tombol yang berasa vintage banget. Di bawahnya ada CD changer, yaitu bisa sekali masukin 6 CD. Tapi sayangnya CD changernya udah macet dan udah ketinggalan zaman. Jadi terpaksa gue beliin Bluetooth yang kayak gini. Ini adalah Bluetooth FM transmitter. Jadi dari smartphone dipantulin ke sini lalu masuk ke radio yang telah di up frekuensinya sama dengan bluetooth ini jadi bisa nyambung ke bluetooth lumayan bisa nelpon dan bisa tutup telepon bisa juga skip skip lagu dari sini ataupun rewind lagu dari sini ini cukup kok pakai banget oke di bawah sini ada laci nah ini laci untuk asbak jadi direkomendasikan untuk kalian ngerokok di sini dan di bawahnya ada laci pula. Ini gue demen banget. Lacinya cukup gede. Ya lumayan lah untuk naro-naro barang. Oke. Okay. Setelah ada laci di sini di bawah bangku supir, ya nggak. Lihat nggak? Ini ungu keijoan kebiruan. Ini yang versi beda Australia. Lihat nih. Di sini ada laci juga. Ya. Ya. Di situ ada laci juga. Menurut gue ini canggih juga. Jadi sewaktu-waktu tuh pas datang ke Dan di sini juga ada laci lagi. Jadi ini mobil bener-bener asik banget. Yuk kita masuk ke ruang mesin. Nah, kalau teman-teman bisa lihat mesinnya beda. Jadi mesinnya adalah dua cam. Caranya taunya gimana? Yaitu mesinnya lebih lebar ketimbang yang versi lokal. Ini adalah mesinnya B20B. Dan sering diambil sama anak-anak Civic ST loh. Sama anak-anak... Civic biasanya dijadikan Frankenstein Biasanya mesin ini blok bawahnya diambil Berikut piston-pistonnya Atasnya menggunakan B16 atau B18C VTEC Itu upgrade yang cukup murah Dan dengan kenaikan HP yang cukup tinggi Ruang mesinnya kayak gini Overall mesinnya standar Biasa-biasa aja Berikutnya, apalagi yang menjadi ciri khas Yang terakhir dan yang menjadi paling inti apa bedanya CRV yang versi Australia ini yuk kita ngolong. Nih, jadi kalau kita ngolong sekilas mobil ini memang mirip sama aja, tapi kalau diperhatiin sesungguhnya tuh. Di belakang ada gardannya. Jadi kalian bisa lihat mobil ini adalah benar-benar mobil four wheel drive. Bentuk gardannya beda. Dan memang kalau dilihat sedikit uh, mobil ini lebih tinggi dari yang versi lokal. Oke, okay, gitu dulu video vlog dari gue uh, buat kalian yang pengen nonton video apa berikutnya tentang mobil yang ada di Australia. Silahkan isi komen di bawah. Semoga gue bisa upload videonya. See you on the next video vlog.